Satuan Unit Reskrim Ranmor Polrestabes Palembang meringkus 3 pelaku spesialis pencurian sepeda motor yang sangat meresahkan masyarakat. 3 pelaku bahkan diberi tindakan tegas terukur karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. 3 pelaku spesialis pencurian sepeda motor yang kerap meresahkan warga kota Palembang ini beringis kesakitan setelah sebutir timah panas petugas bersarang di kaki masing-masing pelaku. Tindakan tegas tersebut terpaksa diambil petugas karena ketiga pelaku berusaha kabur dan melawan saat akan ditangkap. Ketiga pelaku yakni Asrul, Arman, dan Ibrahim, warga Kabupaten Banyuasin dan Palembang. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curian dan beberapa kunci letter E untuk melancarkan aksinya. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, pelaku sudah 8 kali melakukan pencurian sepeda motor di kota Palembang. Modus yang dilakukan pelaku yakni mencari motor yang tidak diberi kunci tambahan dan lepas dari pengawasan pemilik saat memarkirkan motor. Ada beberapa TKP, ada sekitar 8 TKP yang sudah kita ketahui dan sudah ditunjuk juga dari korban. Dan pelaku juga sudah kita cross-check terus sekali. Nah, kejadian dimulai dari beberapa bulan yang lalu sudah kita inventarisir dan pelaku sudah kita amankan dan kita jalani proses. Kita kenakan pasal 362 KUHP karena dia sering ngambilnya di siang hari ya. Berapa ini. Cara dia mencari dan mencuri seperti apa sih, Pak? Dia mobile. Dia mobile lihat TKP, kalau memang aman dia langsung main. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen, kameramen Febrian, PBTV mengabarkan.